Salam satu hati teman-teman semua. Berjumpa lagi teman-teman ya bersama saya Karuna Honda TV. Hari ini teman-teman saya lagi pemulihan badan teman-teman ya. Jadi lama saya tidak untuk upload video dikarenakan kondisi kurang sehat teman-teman. Di sini saya berada di ruang isolasi teman-teman ya untuk pemulihan stamina. Jadi badan sih tidak terasa apa-apa, hanya saja kita untuk pemulihan saja teman-teman ya. Dan hari ini teman-teman saya akan membahas teman-teman karena banyak sekali yang bertanya ya, sampai dikejar-kejar nih motor PC-nya kapan datang ya, kok lama sekali tidak datang motornya. Nah, terkait hal itu teman-teman akan saya bahas hari ini, dan tentunya teman-teman informasi ini yang saya sampaikan adalah yang terjadi di Mataram teman-teman ya. Jadi setiap daerah itu kan berbeda-beda. Sekali lagi teman-teman, ini informasi yang saya alami di Mataram. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Buat teman-teman semua yang belum subscribe ya channel YouTube Karuna Honda TV, dipersilahkan subscribe dulu ya, tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda. Oke, langsung saja. Teman-teman semua, sebelum saya bercerita bagaimana kondisi motor BCX 160 teman-teman ya, baik itu yang inden CBS ya, mungkin saat ini teman-teman inden yang CBS dan tipe ABS teman-teman, baik dari warna merah, putih, grey, blue teman-teman, dan semua warna pokoknya ya. Nah, ini tadi saya cek darah juga teman-teman ya, jadi ini reaktif ya, artinya kita jaga kondisi stamina, isolasi dulu teman-teman kurang lebih 10 harian ya ini. Tapi saya akan jelaskan teman-teman untuk informasi sepeda motor Honda BCX 160 ya, khusus untuk teman-teman di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan setiap daerah mungkin hampir sama teman-teman ya, yang lagi nunggu motornya sampai sekarang belum dapat motornya ya. Nah, hari ini kita akan kupas habis teman-teman lanjutannya, supaya teman-teman bisa bersabar, bisa gigih ya untuk menunggu motor BCX 160. Dan juga teman-teman perkemarin teman-teman ya, Honda BCX 160 di sini di Kota Mataram teman-teman mengalami kenaikan ya, dari BCX GBS yang sebelumnya harganya 32.020.000, sekarang harganya 32.120.000. Dan untuk yang di tipe ABS teman-teman, sebelumnya harganya 35.280.000, sekarang harganya 35.380.000. Dan itu teman-teman harganya naik ya 100.000 ya. Tapi secara untuk prosesnya kan bisa nanti dijelaskan oleh tim marketing dari dealer tempat teman-teman memesan sepeda motor Honda BCX 160. Apakah harganya masih ikut harga lama atau ikut harga baru? Itu tergantung dari kebijakan dari dealer teman-teman di setiap sales sepeda motor ya. Nanti teman-teman akan diupdate ya oleh tim marketing yang ada di dealer Honda setempat ya. Dan teman-teman, memang teman-teman ya, sampai saat ini kondisi inden ini cukup lama teman-teman ya. Banyak orang saking tidak sabarnya teman-teman untuk menunggu Honda BCX 160. Kenapa motor Honda BCX 160 ini indennya lama? Ya, ini perkiraan saya teman-teman ya, karena seperti biasa teman-teman, sepeda motor yang paling laris ya itu adalah Honda. Apalagi teman-teman Honda BCX menyabet gelar metik termewah best scooter ya. Jadi banyak orang minat teman terhadap Honda BCX ini. Makanya di sini teman-teman perlu kesabaran
ya, perlu kegigihan untuk menunggu motor PCX 160 ini untuk bisa mendapatkan sepeda motornya, ya. Yang mungkin saat ini mendengarkan video saya ini, teman-teman lagi menunggu PCX-nya belum datang. Ada warna apa? Silakan komen dulu. Komen PCX merah GPS, apakah PCX grey GPS, apakah PCX grey putih, grey putih, apakah GPS putih, atau teman-teman menunggu GPS ABS, ya. PCX ABS maksudnya, ya, ABS putih, ABS blue, ABS merah, ABS hitam, teman-teman, yang saat ini belum datang, ya. Jadi mohon bersabar, teman-teman, ya, terkait informasi yang saya dapatkan, teman-teman, ya. Motor PCX ini sudah berangkat, sudah datang, sudah diperjalan, teman-teman. Jadi dalam proses distribusi di setiap daerah, ya. Jadi HHM itu tidak tinggal diam, teman-teman, dan otomatis dealer akan mengejar, teman-teman, untuk indennya. Dan saya mohon kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat semua Honda dimanapun berada, untuk tetap menunggu motor PCX 160. Dan saya yakin, teman-teman, produk PCX di sini produk bagus, teman-teman, ya. Kenapa? Ya karena banyak customer, ya, yang menunggu motor ini. Jadi buat teman-teman, dengan kesabaran yang teman-teman sudah rela menunggu motor PCX 160, teman-teman, saat teman-teman mengambil motor lain, teman-teman, otomatis teman-teman akan menyesal, teman-teman, ya, seumur hidup. Kenapa? Ya, jangan sampai menyesal, teman-teman, ya, karena mengambil produk lain dan ujung-ujungnya menyesal, ya, karena harga motor PCX 160 ini, ya, sangat lumayan harganya, ya. Dan tentunya yang harus kita dapatkan motor itu, teman-teman, karena kita tidak sabar dalam menunggu motornya, sehingga kita beralih ke yang lain, ya. Nah, itu juga problem, teman-teman, jangan sampai menyesal, ya. Kalau potong rambut kita salah, teman-teman, itu menyesal satu minggu, teman-teman, ya, menyesal satu minggu, karena rambut bisa tumbuh. Tapi kalau kita membeli produk PCX 160, ya, kita sudah inden 1 bulan atau 2 bulan, ya, tapi teman-teman tidak sabar menunggu unitnya, terus beralih ke yang lain, menyesal tidak? Menyesal. Karena kenapa? Itu motor yang akan teman-teman pakai, yang sudah teman-teman tunggu. Ini ibaratkan teman-teman mau ke suatu pulau, ya, naik kapal, teman, ya. Jadi sudah naik nih, sudah di pertengahan jalan, tapi karena ada ombak besar, apakah kita akan loncat pindah kapal? Nggak mungkin, kan, karena di tengah arungan, teman-teman. Jadi sama seperti inden ini, ya, teman-teman, ya, wajib menunggu motornya, teman-teman, ya, menunggu sepeda motor PCX 160 ini. Dan saya yakin, teman-teman, dealer-dealer akan berusaha dengan keras, teman-teman, untuk bisa melakukan pemenuhan sepeda motor Honda. Saya sengaja ngobrol begini, teman-teman, karena sudah kangen tidak buat vlog, ya. Otomatis agak lama ini, ya, hampir 2 minggu, ya. Jadi saya tetap bersemangat, teman-teman, memberikan informasi-informasi terkait dari seputar sepeda motor Honda. Dan kita juga tetap menjaga protokol-protokol kesehatan, teman-teman. Kita konsumsi vitamin dan semuanya. Dan semoga didoakan, ya, supaya cepat saya bisa memberikan informasi-informasi terkait dari sepeda motor Honda, tentunya. Buat teman-teman semua yang mungkin saat ini menunggu motor PCX ABS merah, yang menunggu PCX ABS hitam, yang menunggu PCX ABS putih, ya, yang menunggu PCX ABS blue, ya, suruh menunggu, ya. Jadi sementara teman-teman yang ready unitnya di sini, teman-teman, termasuk dari Honda Scoopy juga inden, teman-teman, ya, tapi tidak selama dari PCX 160.
Ada, tapi langsung habis, teman-teman. Jadi mohon teman-teman bisa bersabar, ya. Nah, sambil menunggu teman-teman kenaikan harga ini di PJ, mungkin di daerah teman-teman tidak naik, teman-teman, atau mengalami kenaikan juga, ya. Di setiap daerah kan harga motor ini berbeda-beda, teman-teman. Baik yang di Jakarta, ya, baik yang ada di Jogja, Semarang, Papua, teman-teman, Lombok, ya, itu beda, ya. Mataram harganya PJ yang terbaru, teman-teman, 32.120 untuk di tipe GBS, ya. Dan untuk di tipe ABS, teman-teman, yang tadi saya informasikan, teman-teman, harganya 35.280. Memang, teman-teman, kalau dilihat di sini, teman-teman, harganya kok selisih jauh antara GBS dan ABS. Apaan sih beda dari Honda PCX, ABS, dan GBS, teman-teman? Teman-teman tahu GBS, teman-teman, adalah kombi brake system. Adalah sistem pengereman, teman-teman, ya. Yang GBS, ya. Kalau ABS adalah sistem pengereman anti-lock braking system. Memang di fitur ABS, teman-teman, hanya fitur ABS yang disematkan ASTC, teman-teman. Dan hanya di fitur ABS, teman-teman, yang disematkan ASTC, Honda Selectable Torque Control, yang bisa menjaga keseimbangan, ya, sepeda motor Honda saat teman-teman pakai yang ABS, ya, dan mengurangi slip di belakang, teman-teman, ya, seperti itu. Dan itu, teman-teman, ya, secara luas bagasi kan kemarin sudah saya review juga, teman-teman, ya, 30 liter, teman-teman, ya. Terus untuk pijakan kaki dari Honda PCX 160 yang terbaru dibandingkan dengan Honda PCX yang 150 yang kemarin, teman-teman, itu pijakan di bawahnya lebih luas, teman-teman. Lebih luas 3 cm dari sebelumnya, ya, seperti itu. Dan bagasi sudah 30 liter, teman-teman, mesinnya sudah ASTC Plus, teman-teman. ESP Plus maksudnya, ESP Plus, ya. Jadi sangat mantap, ya, untuk Honda PCX, ya. GBS-nya ini kan tulisan emblem PCX-nya itu kan warnanya silver, teman-teman. Kalau yang ABS itu kan gold, ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi pesan saya buat teman-teman semua, sahabat-sahabat Honda dimanapun berada, teman-teman, mohon menunggu, mohon bersabar untuk menunggu sepeda motor yang teman-teman tunggu, teman-teman. Dan saya yakin lah, saya yakin unit yang akan teman-teman pesan pasti akan didapatkan. Dealer saat ini, teman, tidak tinggal diam. Dealer lagi berusaha untuk melakukan pemenuhan. Untuk pemenuhan inden dari teman-teman. Mohon bersabar. Mohon gigih menunggu. Yang teman-teman tunggu inilah motor termewah. Motor Matic besar, teman-teman. Matic mewah, Matic yang luar biasa. Teman-teman tidak akan rugi memesan PCX 160. Kenapa? Saya pastikan ini, teman-teman, karena saya juga memakai motor PCX. Jadi tahu, teman-teman. Ya, bukan di samping saya menjual produk Honda, teman-teman, dan juga menawarkan motor, menjelaskan produknya langsung ke customer, teman-teman. Dan juga saya memakai produknya, ya. Jadi sangat mantap untuk dipakai touring-touring, seperti itu. Jadi untuk informasi lebih jelas, teman-teman, teman-teman bisa cek di deskripsi, langsung di deskripsi saya, teman-teman. Ada link WA, teman-teman, ada link IG, ya, seperti itu. Di akhir video, teman-teman, yang belum subscribe, silakan subscribe, ya. Nanti akan saya kabarkan langsung, saya akan update lagi, teman-teman, informasi-informasi terkait dari sepeda motor Honda, teman-teman. Dan sebelumnya, teman-teman, saya tidak jelaskan, ya, produknya sambil ngirim, teman-teman, karena saya lagi di isolasi, teman-teman, ya. Tentunya untuk penambahan imun, saya harus menjaga kondisi lebih sehat, ya. Dan saya mohon buat rekan-rekan semua di rumah, teman-teman, tetap mematuhi protokol-protokol yang sudah diinformasikan oleh pemerintah, dan wajib teman-teman kita memakai masker, ya. Oke, teman-teman, saya mau istirahat dulu, ya, karena harus jaga kondisi, teman-teman, ya. Dan mungkin itu saja, teman-teman, ya. Terima kasih, salam satu hati, semoga teman-teman tetap sehat, ya, jangan sampai diisolasi, ya. Tetap semangat, teman-teman, apapun yang terjadi, kita tetap
berkreasi, kita tetap berkarya teman-teman untuk proses yang lebih baik. Ya teman-teman lihat ya mata saya merah ya teman-teman ya. Dikarenakan kurang tahu juga teman-teman kok merah ya. Ya mungkin karena virusnya bekerja mungkin ya, atau gimana, tak tahu ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, ini adalah video untuk menyampaikan pesan dan kesan buat teman-teman semua dimanapun berada. Thank you teman-teman, salam satu hati, sampai jumpa lagi di channel YouTube Karuna Honda. Thank you.